Oke guys, hari ini udah mulai race di IDC seri 3. Race di heat pertama. Sekarang kita sebelum race kita coba keliling pedok dulu. Ini ada Ton Saleng bersama Ninja Jelix. Ingin melakukan free practice, kita tonton dulu nih. Ini ada tim dari Broiler Racing. Motor yang satu lagi di setting. Di sebelahnya ada tim dari Wijaya Racing Kediri. Nah, ini kita lihat dia armada yang di bawahnya total ada berapa. Ini ada 3, 4, 5, 6, 8. 8. 8 armada. Mereka lagi berdoa untuk race yang akan dilaksanakan nanti. Di sebelahnya ada tim dari RH57. Ada 4 armada sini yang baru kelihatan, tapi karpetnya sih ada 5. Mungkin ada yang belum hadir, motornya belum datang. Di sebelahnya ada Gemilang Firenze Racing. Oh, ini motornya nih, motor yang tadi di karpet yang kosong tadi. Gemilang Firenze Racing. Nah, jadi sekarang ini lagi jadwalnya free practice sampai jam 9.30. Sekarang jam 9. Tadi informasi dari panitianya free practice sampai setengah 10. Tadi di sebelah tim Gemilang Firenze ada Tridharma Abakura. Ini armada-armada yang dibawa. Ada motor dari Rizky Motorsport, motor dari tim IP Racing. Dan ada juga 2 ninja di sini. M3MX, 1 stick engine. Di depannya lagi persiapan, ini ada Tekken Haji Lutfi Racing Team. Bergeser ke sampingnya ada Racing Stars Joyo Racing, membawa 3 armada. Yuk kita lanjut ke sana. Ini ada Ton Saleng bersama Ninja Jelix. Ingin melakukan free practice, kita tonton dulu nih. Ton Saleng. Yang di lintasan 201.
7. Dilanjut lagi sekarang ada Ebon Blacklist. Gojek kru sirkuit mohon untuk segera merapat untuk bisa membenahi tenda warung di yang perlu segera diperbaiki. Kembali Ebon kali ini di 402 meter 10.422 tadi 60 feet 1511 TMS 10422 free practice nya lumayan, kemungkinan bisa lebih bagus nanti pas lagi rest. Sekarang kita lanjut keliling, coba kita lihat pedoknya lagi. Lanjut di sini pedoknya Yukido. Topik Maulana mau melakukan free practice Ninja Samurai. Oke. Okay. Ivan bangun dari tim Erdogan. Nah, ini dia. Pedok dari Techno Tuner HS. Dengan formasi 11 armada. Ini ada tim dari IPR bersama Madi, Mas Adi Estuyul ingin melakukan juga tes free practice. Coba kita lihat kalau waktu terbaik bila seri ini dia Mas Adi Estuyul bersama tim dari IPR PT Indonesia Papua Raya Racing Team Adi Tuyul di 402 meter di line 1 atau sisi sebelah selatan jalur utama. Kemudian setelah briefing peserta di kejuaraan 201 meter pada race pertama nanti akan kualifikasi Pro IDC 1 atau bebek 4x130 cc tuna 110 kg. Kemudian di 201 meter pada race yang ketiga akan berlangsung final Grand IDC 2 Matic 200 cc cuma 107 kg. Dan pada race yang ketiga akan berlangsung kualifikasi Pro IDC 1 bebek 4x200 cc cuma 120 kg. Thank you.
ada Rian Mir, balap dari Tangerang. Yukido, resim kali ini akan coba. Dilanjut dengan Ibon kembali di jalur yang sama. Ninja 59 open. Dan kami sampaikan selamat datang untuk semua tim di event Kawahara Racing Edisi 2024 Java Sigiret K2R Drag Bike Championship di sirkuit Larut Gading Wonosari Yogyakarta untuk tim Yukido Race Team. Kemudian para BD 77 hasil kardus Imbar Raya Group, kita JR Internusa Papua Raya A Racing Team, Restro Surabaya Aben Racingnya Racing Team, waktunya 60.1524 10.4.14 10.414 Ibon. Selanjutnya ada tim dari IPR sesi latihan resmi di 42 meter Arya Saputra. Persiapan Mas Arya Saputra pre-practice. Tadi mau keliling pedok, nggak jadi ini soalnya Mas Rian Mei ini masih mau mencoba motornya lagi. Coba kita lihat. Masih terbang juga. Tapi 60 feet-nya lebih baik. Time 11.588. Mantap. Oke, sekarang baru kita lanjut cek suasana pedok. Nah, ini pedok dari IPR Racing Team sudah dibuka, baru aja dibuka. Ini armada-armada yang dibawa 3 4 5 6 7 8 9 dan ada 2 karpet yang masih kosong. Terlihat Mas Adi Estuyul sedang persiapan, akan melakukan free practice lagi sepertinya. Dan di seberangnya sini ada tim dari LART Barabere Racing. Ada 4 armada yang dibawa dari tim Barabere. Di sebelahnya ada tim dari
daur ulang speed DOS, geng. Armada yang dibawa ada sekitar 7 motor dari DOS. Sudah selesai habis. Ini ada Mas Arya baru habis free practice coba lintasan. Wah, tim Tekno lagi lari-lari. Ebon mau coba motor lain lagi. Coba kita lihat. Kita lihat di start masih ada Rian Mee. Masih belum menyerah untuk mencoba memegang motornya. Selanjutnya sekarang ada Ebon kembali. Satu enam enam tiga sepuluh.
untuk video suasana pedok dan free practice nya nanti akan dilanjut sama video-video race yang pasti bakalan gila banget sih. Thank you.